اشرح لي سري ويسر لي امري واعمل مقدمة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اما الحمد لله تقبل وقال الله تعالى نعمه كريمه علينا جدا ورفعنا شكرا جدا الى الله سبحانه وتعالى على limpah kurnia-Nya. Dapatlah kita jumpa dan alami tentang Nabi Tata sebab ulama kata tentang hari ini tanda Allah SWT sayang kepada kita, tanda Allah SWT cinta kepada kita. Dia bagi kita masa, dia bagi kita peluang untuk hadir ke majlis ini. Ini tanda Allah SWT cinta kepada kita. Tentang berapa ramai tentang manusia di luar sana, tentang mereka nak datang tapi tak ada masa nanti. Nak dapat tapi tak ada masa dapat. Dan secara zahirnya nampak mereka sibuk. Secara zahir nampak kan, tak ada sebab lah Ustaz datang kan, malu ni yang kerja overtime semua tu kan. Secara zahir dia nampak dia sibuk. Secara hakikat dia nampak kita tu kan, Allah Ta'ala tak bagi dia peluang lagi tuan-tuan untuk dia dengar kuliah agama. Lepas tu tuan-tuan, hari ini kita yang berada kat sini tuan-tuan, yang dapat dengar kuliah agama, dapat dengar kuliah ilmu ni tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan. Ini Allah SWT sayang kepada kita, maknanya tuan-tuan Allah bagi kita peluang, jangan kita sia-siakan. Hari ini tuan-tuan kadang bila kita ngajak orang datang kuliah, dia kata, marilah ke kuliah. Dia kata apa? Ustaz, kita bukan nak datang. Ya, kita nak tengok waktu berita, kata dia. Tuan-tuan, kita datang waktu berita kan malam sikit ada, kata. Kan, malam-malam apa boleh tengok? Ustaz, pukul 12, nak tengok waktu berita apa? Pukul 12, kata. Dan saya kata mana ada pukul 12, pukul 10 mana ada. Ada Ustaz, ada lebih dua tapi kan, kita boleh tengok tu tamil ada saya kata Melayu boleh faham. Tapi kita tak gaduh, kita beratkan tentang sekarang ni tengok warta berita sampai ni kita tak sempat pergi kuliah. Kita tak tahu apa yang dicinta tentang ilmu-ilmu wajib yang kita belajar, kita tak pergi dah. Tentang tu kata. Lepas tu tentang tu masalah bila tak pergi kuliah, kita tak tahu ilmu tu yang timbulnya hari ni berapa ramai orang dia jadi mufti sendiri. Tentang kan, dia jadi mufti sendiri. Tentang sekarang ni zaman sedang tenang, tentang zaman sekarang tenang, tentang di akhir zaman ni tenang. Dulu tuan-tuan kita ikut fatwa. Zaman sekarang tuan-tuan, kalau orang kalau boleh nak fatwa ikut dia, dia tak nak ikut fatwa kan. Contohlah kan, apa dia ni dulu memang suka minum air ketuk. Contohlah kan, menunda. Jadi sekarang ni dia dengar air ketuk dia tak boleh ikut kata dia kan. Jadi dia tak wati, dia pun tanya seorang ustaz. Dia ustaz, saya nak tanya sikit ustaz kan. Dia, apa hukum saya kita minum air ketuk? Dia kata, dia kata ketuk memang buat. Ustaz tapi ketuk kan bukan arak kata dia kan. Apa sebab hukum dia sebenar-benar lah, saya sebenar-benar ya kata. Dan Ustaz cakap, kalau betul kata menti mabukkan apa semua, Ustaz kata tak boleh kan. Kata hukum agama mabuk kan. Kata, jadi dia kata apa kata, Ustaz tak belajar. Ustaz tak belajar kena kata. Kata, ada begini. Dia tanya Ustaz yang kedua, Ustaz apa hukum nama kena ketuk kata kata. Dia kata, Ustaz dia kata, mana boleh, tak boleh lah, ya, apa semua. Pun dia kata, Ustaz ni pun sama, tak boleh belajar, tak boleh belajar, tak boleh belajar, tak sama. Sampai dia jumpa Ustaz yang ke-49. Oh, dia pun ramai dia pun tanya Ustaz. Sampai Ustaz yang ke-49, dia tanya Ustaz yang benar-benar, cuba Ustaz terangkan betul-betul lah Ustaz. Apa kau benar ni, yang dia kata, saya kenapa, saya suka benar, minum, dia kata. Ustaz ni pun kata, okey lah, gini lah. Dia sebenarnya dia ada hitam ya. Jadi hukum dia terpedam tu harus kata. Canggih lah, betul Ustaz, betul. Lain semua tak boleh belajar. Alhamdulillah, baik Allah. Dengan dia-dia, Ustaz-Ustaz tu pun betul. Tak kata. Maka tuan-tuan nak cerita hari ni, kita, hari ni kita ni, nak sekarang ni fatwa ikut kita. Bukan kita ikut fatwa. Selagi fatwa tak kena dengan kita, kita cakap semua salah. Semua Ustaz tak boleh belajar. Tentang. Selagi fatwa tu tak kena dengan kita. Jadi bila kena dengan kita, ini baru betul. Tentang. Inilah penyakit fitnah sekarang. Sebab tu tuan-tuan hari ni nak ubatkan dia tuan-tuan, kita datang kuliah. Dia datang ke majlis ilmu ni tuan-tuan. Kata tuan-tuan, tuan-tuan datang ke majlis ilmu, tuan-tuan datang ke majlis lawan semua tuan-tuan. Ni malaikat-malaikat bersama kita lah. Tuan-tuan, sebut pasal malaikat tuan-tuan. Lepas tu dalam ayat Al-Quran, apa dalam ayat Al-Quran yang kita biasa dengar? Sama tuan-tuan, hari ni saya nak bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan
Nabi. Tu kita biasa dengar kan, bila time Jumaat kan, ada yang dengar, ada yang tidur lah kan, kata orang kan, yang ada dengar dengar lah, kata tu kan, inna Allah malaikata sallun ala Nabi. Kita yang ingat tahu tentang apa maksudnya. Sesungguhnya Allah kan, malaikat dia tu berselawat ke atas Nabi. Yang kita nak highlight hari ini tuan-tuan ni, perkataan malaikat. Tuan-tuan, malaikat ni tuan-tuan, dia walaupun dia ismul lazillah yang sarif, kita kalau ngaji bahasa Arab kan, dia ismul lazillah yang sarif tuan-tuan, sebab dia letak, dia letak takdis kat situ. Tapi ini nak cerita, malaikat ni dia walaupun silah dia mufrad, tapi dia dia membawa makna dia jamak. Jamak dia pun tuan-tuan banyak. Dalam bahasa Arab kita ada mufrad, musanna, jamak. Satu, dua dan tiga dan empat, tiga dan banyak. Malaikat kat sini maksudnya walaupun sebut malaikat, bukan kata satu malaikat, tidak, dia jamak. Dan jamak kat sini tentang malaikat ni ialah jamak muntahal jumuk. Maksudnya apa jamak muntahal jumuk ni tuan-tuan? Jamak banyak sehabis banyak maksudnya. Ataupun boleh kita cakap infinity ke apa tuan-tuan, banyak sehabis banyak, jamak muntahal jumuk, banyak tu. Ramai malaikat yang selawat ke atas Nabi. Jadi tuan-tuan, hari ni ada pula yang cakap, kata kita ni selawat-selawat juga, tapi tak boleh lebih-lebih, kita ni selawatkan Nabi. Jangan, dia kata, ada pula kata gitu. Selawat pun dia kata lebih-lebih. Tuan-tuan, hari ni nak cerita ni tuan-tuan. Lepas tu kata Al-Fatihah ayat tu, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah pula kata tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ada faham malaikat ni banyak yang tadi tuan-tuan, ramai tu yang selawat dekat Nabi. Malaikat ni ramai tuan-tuan, banyak. Lepas tu kita ni pula kata kita ni tuan-tuan yang tak seberapa ni pun tuan-tuan, kita boleh dekat nak selawat-selawat yang banyak-banyak. Ada pun dia kata kita tuan-tuan. Dia tak faham apa yang nak ulama nak sampaikan. Seterusnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu. Ni tuan-tuan fa'il apa? Sallu. Sila amal. Amal bukan nama orang, bukan amal, maksud suruh. Sallu. Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Banyakkanlah selawat. Selawat pada kata Nabi. Tuan-tuan, hari ini apa maksud dengan ini? Tuan-tuan, kita perbanyakkan selawat kita ke atas Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, dalam ilmu mantik, dan mantik ni, dia berkaitan logik. Kalau secara kita kata daralah utama, maknanya apa? Kita faham secara secara direct lah kita kata tuan-tuan. Allah Taala menyuruh, mengajak orang-orang yang beriman ini selawat ke atas Nabi. Tapi kalau secara dilalah, secara iltizam dia tuan-tuan, Allah SWT maksud dia apa tuan-tuan? Manusia dia tuan-tuan, kalau dia tak cukup beriman, maka tuan-tuan itu yang menghalang dia daripada dia berselawat ke atas. Kita kita tak, kalau hari ini kita nak ucap selawat kepada Nabi ni pun susah, bukan hari satu hari kan, selawat kepada Nabi pun susah, maknanya ada masalah dengan iman kita. Itu dia tanda kan, masalah dengan iman kita, kita akan masalah nak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tuan-tuan, hari ini tanda kita sayang pada Nabi tuan-tuan, tanda saya kepada Nabi bukan hanya selawat, pun kita kena faham. Dan saya sayang Nabi, saya selawat itu. Bagaimanapun kita pergi, itu yang KL selawat, Selangor selawat, semua selawat yang pergi. Tuan-tuan, dengan adakah itu cukup? Dengan itu kadang kenapa dia kat depan, ya na-na, dia kat belakang tak berpengar. Dia pun, ya na-na, ya na-na, baru. Dan tuan-tuan itu kadang tak berapa, orang kat depan, ya na-na, dia kat belakang untuk ikut je mundur. Kan dengan itu saya nampak. Tuan-tuan, adakah itu cukup kita tanda kita sayang pada Nabi? Ulama kata tuan-tuan, tanda kita sayang pada Nabi, kita ikut segala sunnah Nabi. Ikut. Ikut untuk tuhibun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Apa kata, kalau lah kamu sayang pada Allah, ikut Nabi. Hari ini orang kata kita sayang Allah, kita sayang agama. Tapi kita tak nak ikut sunnah Nabi. Kita tak nak aplikasikan sunnah Nabi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Bagaimana kita boleh cakap kita sayang pada agama, kita sayang pada Allah, sayang pada Nabi, kalau kita satu apa pun sunnah kita tak tahu? Tuan-tuan, sunnah Nabi terbagi pada tiga. Tuan-tuan, pertama tuan-tuan, sunnah Nabi ni apa tuan-tuan? Pertama sunnah Nabi ni sunnah surah. Surah ni apa? Penampilan Nabi. Bagaimana penampilan Nabi tuan-tuan, yang ini
jambut, dia akan misai kadang pada tak. Kadang pula cakap kepada Ustaz, dia kata sudah tu Ustaz, jambut tadi cukup lah tuan. Tuan saya, tuan mak saya mualaf Cina, ayah saya jarum campur jadi hujan. Tuan-tuan, yang tak tumbuh ni sebab ikut lama kat tuan, belah Cina tu satu apa tak tumbuh, tuan-tuan, jambut tak ada. Bukan jumbo ni tuan-tuan. Betul tak? Pandai ada jambut, alhamdulillah tuan-tuan, kita simpan ni sunnah Nabi. Tuan-tuan, sunnah Nabi. Tapi saya lebih banyak surah ni penampilan Nabi tuan-tuan. Bukan kat situ, dia kena ikut penampilan Nabi ni bagaimana tuan-tuan. Tuan-tuan, buka kita syamah yang terbizi. Tuan-tuan, baca tuan-tuan. Bagaimana sunnah, surah Nabi, sunnah Nabi ni tuan-tuan. Pakaian Nabi tuan-tuan, bagaimana. Betul tak hari ni, kan? Tapi yang boleh buat surah ni tuan-tuan, yang ikut Nabi ni orang lagi. Oh, perempuan jangan dibuat pula. No, perempuan benda yang buat tu lari suami dia dengan kalah balik. Jangan orang perempuan buat, dia orang kalah. Kalau gitu, macam mana kita nak dapat pahala? Kata orang pula. Kalau gitu, tuan-tuan muda, orang perempuan dah paling senang nak dapat pahala. Siapkan elok-elok suaminya ni, nak pergi ke surau, pergi ke masjid, kopiah ni mana, jubah ni mana, kopi mana, tuan-tuan. Orang lagi ni dapat luar je kakak. Kan balik, tuan-tuan jadi okey. Bukan kopiah tak tahu kat mana. Dia bukan kat sini tuan-tuan ni, saya dah check. Sini okey, ni sebab lain. Ni kat Zimbabwe. Benar. Orang lagi ni luar berkagam balik rumah kopiah, mentah hilang ke mana. Dan jubah mentah ke mana, tuan-tuan. Jadi orang perempuan ni kata tuan-tuan isteri sediakan, gosokkan baju dia. Jangan pergi gosok sendiri, dia berlubang belakang, tuan-tuan. Gosokkan baju dia, siapkan kopiah mana. Orang perempuan, suami yang tak akak pergi ke masjid, akak-akak dapat pahala sama. Dapat pahala sama. Jadi ini lah cara dia. Bagaimana orang perempuan nak dapat pahala daripada ni. Sediakan suami. Ini dipanggil sunnah surah. Dia satu lagi. Apa dia yang kedua? Sunnah sirah. Dan sirah-sirah ni apa? Cara hidup Nabi. Daripada Nabi bangun tidur sampai tidur semula. Bukan sirah masuk hari ni. Nabi pindah hijrah Madinah. Kita pun nak ikut. Ustaz saya nak siap-siap lagi. Kalau kata apa-apa. Nak hijrah ke Madinah. Cakap Arab panen itu benar atau tak? Bukan nak kata dengan ikut itu tidak sirah ni maksud dia apa tuan-tuan? Kehidupan Nabi. Bagaimana sehari-harian Nabi? Antara yang penting ini yang kita perlu buat di dalam keluarga kita. Tuan-tuan, ini yang kita perlu buat dalam keluarga kita. Tuan-tuan, cuba kita hari ini amalkan apa? Pertama, sunnah Nabi. Cuba kita amalkan pertama daripada makanan. Kita amalkan pemakanan ikut sunnah. Tuan-tuan, tak kisahlah kan nak suplemen ni, nak kisah makan apa, tak kisahlah. Kan ada makan gini-gini pun ada, tak kisah mana nak makan apa. Tuan-tuan, suplemen. Tapi yang terbaik, suplemen terbaik, makanan tambahan terbaik, apa dia? Yang betul sunnah Nabi lah. Apa dia antaranya? Pertama, madu. Tuan-tuan, madu. Madu ni carilah yang asli. Kan beli yang tak asli tu yang kena diabetes. Tuan-tuan, beli RM10 pun terbesar pasal malam, mana tak kena kecil manis. Tuan-tuan, belilah yang asli baru tak ada diabetes. Tuan-tuan, dia panggil diabetes ni kenapa tuan-tuan? Yakin diabetes dipanggil. Sebab apa diabetes ni? Kalau kita tak jaga, tuan-tuan, dia kena potong betis, dia diabetes. Dan diabetes, kalau kita masih lagi itu tak jaga lagi makan tuan-tuan, dia dah sampai naik pun, dia panggil diaper. Kalau masih tak jaga tuan-tuan, dah pintu dah potong pun tak jaga, kan dia tinggal die dia lah tuan-tuan, mati dia lah itu tuan-tuan. Itulah diabetes, kita jaga tuan-tuan. Cuma kalau kita buat amal untuk makan-makanan sunnah. Ini kita makan tak ingat dunia, tuan-tuan. Makan berhenti seluruhnya. Kita kenyang pun tambah. Tuan-tuan, apa? Kita makan free, tambah. Tuan-tuan, untuk kita makanan sunnah. Jadi, madu, tuan-tuan. Madu asli tak asli. Tuan-tuan, kata kawan saya, dia berkata, saya kata, saya, Ustaz, kau ingat tak kisah dia, tapi Ustaz kalau nanti nak tahu yang madu yang asli tak asli macam mana, dia tak macam mana. Kalau nanti lah Ustaz akan bila Ustaz bawa balik balik rumah bini barang madu asli, Ustaz kata dia pula ni lah balik itu lain kata tuan. Itu jadi tak jalan tercari makanan ni, kata makanan-makanan sunnah. Madu, kemudian apa kurma aja, ada tuan-tuan, kismis dan sebagainya. Cara ni amalkan cara hidup Nabi. Doa-doa masmur. Tuan-tuan, doa-doa masnur. Hari ini tuan-tuan, doa masnur di kita ajar anak-anak kita bagus. Tuan-tuan, tapi kita nak cakap hari ini tuan-tuan. Kita hari ini banyak sebenarnya ajar anak kita
berdoa ke baca doa. Kita banyak banyak ajar kita anak kita ini, kita cakap anak kita, kita pun dari dulu kita banyak berdoa ke baca doa. Kita banyak suruh anak kita baca doa. Baca doa makan. Hari ni aloh, anak sampai tadi dia pasti balik aloh matai pada tak apa. Man baca doa ni, baca doa semua dan kita suruh baca doa. Tuan-tuan anak-anak murid saya, tuan-tuan yang berapa ramai, doa dia apa? Waktu yang masa apa tu, nak apa, buka puasa rumah, waktu pun bila balik, pun bila Allahumma lakasuh tu, oh itu paling mahal. Itu paling mahal. Tapi itu nama baca doa. Tanya maksud, apa maksud dia kata? Tak lah Ustaz, kita rasa sedap, kita tak ada lah. Tak lah Ustaz, kata Allahumma bariklah Nabi, Allah ta'ala. Tuan-tuan, ulama kata untuk mendapatkan lebih kesan dalam hati kita, tuan-tuan, minta anak-anak ni baca Arab pun bagus, tapi minta dia tuan-tuan faham apa yang dia doa. Itu dipanggil berdoa. Kita doa, bagi tuan-tuan hari ni, tuan-tuan, kalau kita doa, tuan-tuan cuba lah tuan-tuan kalau kita solat ajar dalam malam tu, tuan-tuan, doa cakap bahasa Melayu pun tak apa. Yang penting kita faham. Tu baru boleh mengalir mata. Kalau cakap Arab bukan tak bagus, bagus. Cuma tata, cuma kita kurang faham nak kita tata. Imam baca banyak-banyak, imam faham baca banyak nangis-nangis. Makmum pun belakang nangis, bila imam nak habis, kata dia, tuan-tuan. Cuma kalau kita baca bahasa Melayu, tuan-tuan, kita bagi kita, kita hayati dosa-dosa kita, kita baca, kita berdoa. Kita hayati doa kita, kan lain. Kita hari ini tak ada masalah. Tuan nak baca doa bahasa Melayu berapa tuan-tuan. Baca baik. Tak ada masalah. Jadi tuan-tuan tu kata itu tadi sunnah yang kedua dipanggil sunnah sirah. Yang ketiga tuan-tuan, sunnah yang ketiga dipanggil sunnah sarirah. Tuan-tuan ni apa kata sunnah ni? Ialah bagaimana fikir risau Nabi kepada umat. Bagaimana fikir risau Nabi kepada umat baginda. Apa fikir risau Nabi tuan-tuan? Nabi punya fikir risau tuan-tuan, manusia bayi yang terakhir hidup atas muka bumi ni, Nabi Muhammad SAW nak pastikan dia ni mendapat kalimah syahadah masuk Islam. Itu fikir risau Nabi. Orang yang jauh daripada agama, orang Islam yang jauh daripada agama, kita nak tarik bawa dekat, pergi dekat pada agama. Itu fikir risau Nabi. Tuan-tuan, fikir risau Nabi ni kita kata lebih mudah ke dakwah. Tuan-tuan, dakwah ni dia bukan kerja Nabi je tuan-tuan. Atau berkata, awak kena ustaz lah, kita baru nak ustaz, kata-kata, ustaz kata kan? Tuan-tuan, dakwah ni kerja setiap daripada kita. Kenapa? Tuan-tuan tu, dia kata, tuan-tuan, jangan nanti tuan-tuan kita meratap nanti di pintu syurga. Tuan-tuan kita. Sebab apa tuan-tuan hari ini? Kita ulama kata, tuan-tuan, mungkin amalan kita hari ini Alhamdulillah. Mungkin Alhamdulillah amalan kita hari ini baik. Bagus. Tuan-tuan, dah nak masuk syurga ni, ya? Dah sikit lagi masuk dalam pintu dah. Kali tuan-tuan yang jiran-jiran apa semua panggil kata, ya Allah, biar saya tahan nanti dulu. Dia cakap, mahal pula dia kata. Man, tengok jiran. Man, cakap, orang ni, ya Allah, tahan dia. Dia ni dulu memang bagus. Solat tak pernah tinggal, apa pun tak pernah tinggal, bagus. Dia kata dia, tapi ya Allah, aku ni jiran dia. Duduk sebelah rumah ni kan, 20 tahun dah duduk sebelah rumah ni. Tapi apa pun sekali pun dia tak pernah ajar aku buat baik. Sekali pun dia tak pernah ajar aku solat. Sekali pun tak pernah. Kan? Kalau dia ajar aku sekali, sekali dia cukup lah ya Allah. Sekali cukup. Kompon aku solat sampai pagi. Ada pembomba. Kan? Tahu ajar banyak kali tak pergi. Kan? Tapi itulah manusia, tuan-tuan. Mereka, tuan-tuan ada adat, tuan-tuan. Manusia ni, tuan-tuan masuk syurga nanti. Tuan-tuan katakan kita Alhamdulillah dapat masuk syurga. Ada anak saudara tuan-tuan, saudara mara tuan-tuan, jiran-jiran tuan-tuan tak dapat masuk syurga. Agak-agak mereka senang dia tengok tuan-tuan. Ada mereka cakap Alhamdulillah tanya alamat masuk syurga. Kita rasa berat. Ya, macam mana? Ada begitu tuan-tuan. Tak ada mereka takkan senang tengok tuan-tuan dapat masuk syurga. Tak payah cakap sampai akhirat. Kat dunia tu pun. Kita ni dengan kawan, dengan jiran dulu sama-sama tengok tuan yang baik. Tiba-tiba jiran ni tiba beli kereta baru beza. Beli kereta beza pula. Tengok. Tengoklah kadang-kadang kita ni punya kaki-kaki. Ya, ya. Ni mesti kena nombor ikut ni pula lah. Orang yang elok-elok.
Tapi kerana jilat kita tu harga kan, bentar-bentar ni kita baru seminggu tu kan kita oh, kita kan, ilah, ilah dulu. Tapi nak cerita itulah manusia, dia takkan senang tentang dengan apa yang orang lain ada. Itu baru cerita dunia, tuan-tuan. Kalau buka kedai kan, beli kedai, baru buka kedai, baru buka rasa tengok seminggu dan pesan kau lah. Itulah perangai manusia. Tak boleh tengok orang lain lebih. Tuan-tuan, perangai manusia dibawa-bawa sampai ke akhirat. Dia tengok tuan-tuan cerita masa syurga dia start, tengok. Dia akan cari macam mana, dia kata macam mana nak checkpoint itu. Jadi dia kata, ya Allah, dulu aku uji kan. Dia kata, tak, dia ajak. Kalau contoh kita pernah kata, ya Allah, aku pernah ajak masa sekali. Dia kata, ya Allah, dia ajak sekali. Kalau dua kali, kau pun mungkin nak bohong. Dia kata, itulah perangai manusia. Betul? Sebab tu, kita tak tadi kata, kita kena buat satu benteng. Sekarang, dalam kehidupan kita, kita kena buat satu benteng. Apa dia benteng? Tentang benteng ni supaya bila ni orang macam ni ni jadi tekan. Doa ni nak push kita jangan kita tak buat apa kita so kita boleh jawab. Apa dia benteng? Ajak kawan-kawan kita. Tuan-tuan, mengajak. Tak kisahlah cara sekarang pun banyak kan tuan. Kita ada WhatsApp tuan-tuan, kita ada Facebook pun salah satu cara, salah satu cara. Daripada WhatsApp tu, Facebook tu tak apa-apa dibuat Facebook. Bawa lepas goreng ikan dia pegang bawa goreng, tuan-tuan. Alhamdulillah, makan ikan goreng kan dia hari ini. Tak ilah dua. Expo, dia semua pun ada. Dan lepas tu kita orang lain, ada orang itu dia ilah saya. Daripada Facebook dibuat tak apa-apa. Baik, tuan-tuan tulis, ini ajak. Apa tuan-tuan ajak? Contoh kata, kan? Baiklah solat zuhur ataupun solat subuh kata. Tuan-tuan, kita bagi pula kelebihan. Contohnya apa? Solat subuh, solat sunat. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan sisi. Tuan-tuan tulis ke tuan-tuan Facebook. Tuan-tuan, berapa ramai orang kat luar sana yang tak tahu? Tuan-tuan ada sikit ilmu, tuan-tuan kongsi lah sikit. Tuan-tuan, berapa ramai orang luar sana tak tahu? Dia baca tuan-tuan, ada yang mana dia buat tak tahu, ada yang mana benda orang yang tak tahu. Ada yang itu tak apa. Yang mana sekali dia baca ni? Dia buat tuan-tuan sampai dia mati, tuan-tuan dapat apa-apa. Itu kata. Tuan-tuan ajak tiga kita ni, apa salah tuan-tuan? Tuan-tuan nak pergi solat maghrib, tolak motor. Tengok dia tengah cuci kita, lalu dia tanya. Kita orang Melayu lah suka kita tanya itu. Main buat apa tu? Apa dah tahu? Kan? Orang Melayu pun suka itu. Jadi nasib bapa kalau dia tengah mood. Okey, kalau mood dia tengah tak okey. Tak ada lah cuci pinggan, tak nampak apa pinggan ni. Nasib lah kalau benda tak ada. Kan? Main, mari lah man. Kita ni apa salah man. Kita solat ni apa salah. Tak ada kan? Kalau lah kita kata kan, mari lah saya sekala. Kata. Tentang, tapi kenapa kadang kita takut sangat? Ada orang ni nak benar ni pun itu ya. Tapi nampak takut sebab kadang dia jawab alatonya baru pergi subuh kali kopi apa beli ke masjid dia kopi apa kena nak jadi ustaz tak faham mana kubur masing-masing lah nampak itu dah biasa tentang ni orang bukan susah nak kan cakap dalam mana memang lah kubur masing-masing kita ni duduk sekampung kan dia sila-sila kata kubur kau sebelah kubur kubur susah nak hidup tentang itu tentang tuan-tuan kan tetapi kita ajar dari nahi lemah. Ajar kata. Tuan-tuan, kawan-kawan kita cinta ni dapat nikmat dapat solat. Kita dapat nikmat dapat solat. Dapat jaga solat. Berapa ramai kawan-kawan kita tuan-tuan yang masih lagi kat luar sana tu kan ada otai-otai pun. Otai masih berbisa tak apa. Ni otai masih berdosa. Tuan-tuan. Tuan-tuan. Ramai tentang kawan-kawan kita kat luar sana tuan-tuan. Cuba kita ajar. Apa salah kita ni kalau ada masalah kita label kan. Kan saya tak boleh join kita kan. Dia mungkin nombor ego. Kita di masjid di syurga pula. Mana boleh join kan. Kan tadi itu yang buatkan mereka lagi jauh daripada apa. Mereka dah lah jauh. Kita boleh pergi label kan mereka. Kita hukum mereka. Kan tak? Kita ada jalan kata. Kata. Mana mereka lagi jauh daripada agama. Tuan-tuan. Si tuan-tuan mereka ni yang jauh-jauh daripada agama. Tuan-tuan. Orang yang jauh dari agama, mak-mak rempit, tuan-tuan. Jauh-jauh dari agama, tuan-tuan nak agak kami ke datang ni, datang kuliah. Tuan-tuan nak agak kami ke datang kuliah, tahu bahawa lah, tak datang, tuan-tuan. Ada kita kata, ya Ustaz memandai, dia datang kuliah ni, dia dengar pasti. Tak datang ni, tuan-tuan. Kita lah kena ajar. Apa salah kalau kita ajar kawan-kawan kita? Mana tak solat, cuba lah tak pernah solat, teman. Ya, aku nak ajar kau lah, subah, kau pun tak solat. Bagi lah, kau pilih lah banyak-banyak waktu ni apa waktu kau nak start dulu solat apa waktu kau suruh kata. Aduh, dia kata, yalah, waktu apa kan? Waktu zuhur pun macam senang kan?
kira mana aja aku ambil lah. Kita pergi surau. Ambil ke mana kan? Macam biasa lah, tempat nombor ikut lah. Dia kata Allah kata, tak apa lah kan. Lepas ada tiga nombor ikut tu, tuan-tuan naik ke bawah bonceng, bawa ni, bawa ke surau. Tak ada masalah. Tuan-tuan dia pakai baju apa, dia tutup aurat dan masalah. Tuan-tuan bawa. Ni sekali kita akan cerita, kita nak ajak ni kawan-kawan kita, kawan baik kita, ni anak saudara kita. Lepas dia tiga nombor ikut, tuan-tuan bawa. Tengah solat, tengah cutai merokok, terjatuh dan dikit nombor ikut dia. Macam, kan? Masa jatuh tu ditolak dia kipas dengan tak langsung ke depan. Dan tu lagi ni tengok, ya Allah, siapa punya? Aku punya ada. Nah, ilah Allah, rupa sama. Nah, ini tak apa, kata hari ni kata, kita ajar ni kawan-kawan kita. Kita minta jauh daripada Allah. Santai, kita ajar bagi kita. Dan baik tu kata hari ni kata tu, dari kata tiga sunnah Nabi Allah SAW. Kita buat, letak dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, amalan yang kita nak buat di atas muka bumi Allah SWT. Ulama kata, Allah SWT dia nak tengok penanya kita lima kali. Tuan-tuan, buatlah amalan apa tuan-tuan? Allah nak tengok penanya kat diri kita, dia tanya dua perkara yang ada kat diri kita. Apa dia kata? Yang pertama niat, yang kedua usaha. Dua. Itu ya. Yang pertama niat, kedua usaha. Sebab apa saya cakap itu tuan-tuan? Tuan-tuan, tahun lepas, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat lagi kes Allah yang faham adik Muhammad Taqif Al-Hafiz di Johor tahun lepas berangkat. Kalau tuan-tuan ingat lagi, budak madrasah yang mati syahid meninggal dunia dalam madrasah. Tuan-tuan, dan kalau tuan-tuan ingat lagi, jadi kata saya yang tadi yang dijemput ceramah tuan-tuan, orang putih panggil tribute, orang putih panggil orang jauh panggil kenang-kenangan. Tuan-tuan, kenang-kenangan cerita tentang Allah yang faham. Saya ceramah tuan-tuan, majlis surau saya cakap, Allah yang faham adik Muhammad Taqif ni, dia ni dah jadi Al-Hafiz dah saya. Orang pun tanya, Ustaz, kenapa dia dah jadi Al-Hafiz? Dia kan, dia kan nak jadi Al-Hafiz, tu kenapa tu kan? Dulu 30 tu, macam dia dah jadi Al-Hafiz? Tuan-tuan, malam ni saya nak bawa satu hadis. Banyak lagi yang buat hadis lain, cerita tapi malam saya nak bawa lagi. Tuan-tuan, hadis ni. Apa hadis ni tuan-tuan? Hadis pendek ni tuan-tuan, maksud mendalam. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fa huwa minhu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Status hasan riwayat Buddha. Apa maksudnya? Man tashabbaha biqaumin. Man tashabbaha, sesiapa yang berusaha bersungguh-sungguh. Tashabbah ni kata daripada bab tafaul, daripada perkataan syibih. Syibih ni maksudnya menyerupai. Dia masuk bab tafaul, maknanya dia mencuba-cuba untuk menyerupai. Dan maknanya dia berusaha nak cuba-cuba nak menyerupai. Sampai belum lagi. Tahu dia cuba-cuba. Mata syabah habi-habi. Siapa yang dia mencuba-cuba, dia usaha, dia ada usaha, dia nak jadi seperti satu kaum. Kelak di hari akhirat nanti dia akan tergolong bersama kaum golongan tersebut. Dalam kes ni, Allah yang faham adik laki ni tadi, dia cuba, dia usaha, dia nak jadi Al-Hafiz. Dia masuk madrasah, tuan-tuan, nak apa Quran, bukan nak main guli, tuan-tuan, masuk madrasah. Masuk madrasah tu tak niat nak apa Quran, dia ada niat, dia ada usaha. Cuma dia tak sampai. Cuma dia tak sampai. Sampai tak sampai, bukan urusan dia, tuan-tuan. Sampai tak sampai, itu bukan urusan kita. Urusan Allah SWT. Jadi tuan-tuan, walaupun dia tak sampai, tapi disebabkan tadi dia ada niat, tuan-tuan, dia ada usaha, maka dia tidak tergolong bersama golongan Al-Hafiz. Beruntung tuan-tuan, ibu bapa dia, anak dia jadi Al-Hafiz, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita biasa dengar apa tuan-tuan, kan? Kelebihan anak jadi Al-Hafiz ini berselamatkan 10 orang ahli keluarga daripada api neraka. Walaupun ada ulama kata hari ini tak sahih. Tapi tuan-tuan, untuk motivasi kita, tuan-tuan, ada jenis fadilat kelebihan. Kita jangan boleh pegang, tuan-tuan. Anak-anak kita dia tak jadikan Al-Hafiz. Cuba jadikan Al-Hafiz. Tak sikit ramai, tak ramai sikit. Itu jelas, tuan-tuan. Jadikan anak-anak kita ni Al-Hafiz. Sebab apa, tuan-tuan? Itu adalah hadis kata Izzaman. Tama'alam inka ta'amaluhu illa misalas. Bila mati anak Adam, dia terputus segala kecuali tiga. Tuan-tuan. Tiga dia tentang mana tak putusnya. Tentang apa dia pertama tu? Dia kata pertama, anak-anak yang soleh. Tuan-tuan, anak kita ni cuba kita jadikan
Tuan-tuan, saya pernah sertanya seorang tuan yang Hokkaido, yang tuan nak masuk madrasa. Saya ni saja nak bimbang macam saya pergi jumpa Haji. Haji, apa, macam mana tuan Haji boleh terfikir nak hantar anak ni masuk madrasa ni? Saya tak kira-kira. Tak kira Ustaz, sini lah saya terang. Macam apa Haji ni kata kan? Sini lah saya terang Ustaz, macam ni lah. Anak saya yang ni, Ustaz. Abang-abang ni, kakak-kakak ni, semua pandai-pandai. Daripada kecil kita bagi belajar semua akademi, yang mana ada kita bagi agama? Oh, kita tak ada bagi agama, Ustaz. Kita bagi akademi yang apa? Yang berhenti. Dah besar ni, Ustaz. Semua pandai-pandai dah buka tiga lah. Kan? Apa you dia semua tak masuk? Dia cerita you dalam kata-kata, you, kan? Yang dia tak sebut you, mumpan, UFO, dia tak sebut. Kan? Lain you semua sebut. You, semua sebut. Kan? Tapi Ustaz, anak saya yang ni, ya Allah, orang lain dapat 5A, dia dapat 5A, macam lah A, dia tetap. Dia kata, Ustaz, jadi sekolah pun semua dah pening kat perangai ni. Ya, dengan Allah, semua cikgu dah pening, dah tak ada lah dia. Ikut pemain siapa kan, tak nak aku lah pun. Ikut pemain siapa lah ni, kata. Jadi, saya fikir macam ni je lah, Ustaz. Macam ni je, Ustaz. Daripada dia tak boleh buat apa ni, Ustaz. Kenapa perangai ke buat apa, tak boleh. Saya fikir, gini je lah. Bagi je lah masuk madrasah, dia nak lagi sikit. Boleh, Ustaz. Tuan-tuan, saya masa lemah, saya sebab. Sebab saya nak putih masa saya lemah. Sebab apa? Dia cakap apa? Dia cakap, anak dia lah. Yang pandai dia ni tadi, yang pandai dia ni tak bunuh. Yang pandai dia ni tak boleh buat apa ni, yang tak bijak apa ni, tuan-tuan. Yang ini, tuan-tuan, baru dihantar belajar agama. Yang ini baru hantar belajar agama. Anak yang lain dia pun hebat pun, tuan-tuan. Satu apa yang buat agama pun tak bagi, tuan-tuan. Yang ini baru dihantar belajar agama. Makna apa, tuan-tuan? Maknanya, tuan-tuan, ilmu agama, Al-Quran ni dijadikan pilihan terakhir dalam hidupnya. Dia anak dia tak lewat apa, tuan-tuan, mana tuan-tuan dia jadikan ni pilihan terakhir dalam hidup dia, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita jadikan agama pilihan terakhir, agak-agak Allah nak tengok apa tuan-tuan dari kita. Macam mana, bagaimana pandangan Allah Ta'ala terhadap kita. Terjadi agama ni anak kiri, pilihan terakhir. Lepas tu tuan-tuan hari ni, ya Allah, kadang-kadang kita ni cari agama tak susah dia, tuan-tuan. Tak ingat susah pun cari agama. Time senang tu tak ingat apa, time susah, ya Allah, kan, 2 jam setengah kat tiga jam, ya Allah, ya Allah, kan, nangis ke kan. Time susah, time senang, ya Allah, lepas solat tu doa malas, ya Allah, yang macam semalam je lah, amin. Doa ni tak kata, Allah, dia pun malas doa, macam semalam je kata, tuan-tuan. Itulah manusia, tuan-tuan. Kata, ada makcik tuan-tuan pernah datang jumpa saya, dia bawa buku lain. So, makcik pun tak pakai tudung pun dia nak saya kata, nak je cik, apa Ustaz? Saya tak nak tak tolong, saya tak tolong. Dia kata, tuan-tuan kan, baca-baca kan sikit, kata dia. Kan, apa makcik kata, anak ni lah, kata nak berasa Ustaz bagi, biar baca-baca, biar cemerlang. Saya kata, biar cemerlang semua ni, kata InsyaAllah, itu cubaan lah, itu cubaan. Itu dah bawa, gagal semua. Dah bila kata, itu gagal kan, ini tak mana kata, saya kata gini je lah makcik. Dan biarlah saya ikut makcik balik. Kenapa pula dia kata? Saya bacakan tangki makcik itu. Dan biar makcik mandi dengan anak-anak mandi dia tak air. Itu kata kita tak tahu. Kita agama ni. Di time kita susah pun kita cari. Tentang bagaimana Allah nak tengok kita. Tentang. Lepas tu kata lagi agama ni kita letak nombor satu. Tentang. Letak nombor satu agama kita. Jadikan anak-anak kita ni anak-anak yang soleh. Bagi belajar agama yang elok. Bagi ngaji Al-Quran, bagi belajar agama. Tentang. Ada pula macam Ustaz. Saya anak ada besar-besar, saya tak sempat. Saya kerja habis. Dulu dah buat macam mana. Kata, dia seorang lagi Ustaz. Dia, saya yang nak tetap. Dia macam mana. Tentang. Maka kalau begitu, mari tuan-tuan hari ini saya ajar. Tuan-tuan, mari kita hafal Quran. Mana orang macam Ustaz? Boleh juga kita hafal Quran. Azal. Jadi tuan-tuan, apa, ada orang kata, tapi Ustaz, macam mana, boleh ke kita hafal ke umur-umur dah gini, nak hafal ke aja, boleh ke kata, tuan-tuan, apa tak boleh kata, dulu saya buka kelas, teknik hafazan orang dewasa, dan anak murid saya tuan-tuan,
betul-betul dewasa tu tuan-tuan, umur 70-80 tahu tuan-tuan masih tu bisa tu tuan-tuan, 70-80 tuan-tuan tak boleh saya dia ni tuan-tuan muda-muda ni mereka ni nak apa tuan-tuan dia jumpa tuan-tuan tuan-tuan apa buat tapi rasa macam berat anak tuan-tuan kenapa orang ni yalah tuan-tuan kita ngapal depan belakang lesap ngapal belakang depan lesap kadang-kadang dia dua lesap datang ke mana tuan-tuan alhamdulillah rupanya teknik dia tu tak betul tuan-tuan kita bantu tuan-tuan saya buat teknik ni tuan-tuan asaskan teknik ni kita bantu ni kita bagi dekat dia alhamdulillah boleh dapat tuan-tuan nak seminggu dapat dalam setengah muka mikor tu orang bekerja tu orang pecah dia boleh dapat alhamdulillah tuan-tuan mana nak nanti tuan-tuan apa kaedah ni tuan-tuan nanti saya bagi nombor telefon saya tuan-tuan WhatsApp tuan-tuan rasa saya forwardkan aja tuan-tuan saya forwardkan aja tuan-tuan apa kaedah pasal dalam WhatsApp boleh buat sendiri. Tentang kaedah pasal ni orang orang dewasa orang tua dia tak boleh sama dengan budak tuan-tuan. Budak-budak enjin Honda baru yang ditek laju tuan-tuan. Budak-budak ni kita ni enjin Volkswagen lama das auto tu enjin kita tak ada nak sama dengan budak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mari tuan-tuan kita ajak Al-Quran. Kenapa saya ajak Al-Quran ni? Tuan-tuan ingat kat sini Allah nak tengok bagi kita ni apa ya saya tuan-tuan. Kita ada niat, kita ada usaha tuan-tuan. Sampai tak sampai, boleh tak boleh, kan pandai tak pandai, itu cerita belakang nombor 47. Cerita nombor 1 dia tuan-tuan, tuan-tuan buat ke tidak? Tuan-tuan ada niat, tuan-tuan usaha ke tidak? Itu dia yang penting. Jadi tuan-tuan mari kita mula kapal tuan-tuan, lepas tu kita doa, kita meninggal dunia tuan-tuan, kita meninggal dunia, kita doa tuan-tuan supaya kita tergolong bersama golongan Hafiz, Hafizah, Alim, Alimah, Ustaz, Ustazah. Mustahil ke? Tak mustahil. Allah yang ramai lagi tadi boleh. Kenapa kita tak boleh? Yang penting Allah lah tengok apa? Niat dan usaha. Tuan-tuan, ada niat dan usaha kita apa buat kita apa. Tapi tuan-tuan, nak apa buat dia pastikan pandai baca Quran dulu. Jangan tak pandai gitu main hantam. Kita tuan-tuan, tu ada seorang makcik jumpa saya. Ustaz, saya dah apa itu surah ni kata dia. Semangat kan? Lagi-lagi kata surah apa? Ustaz, saya tolong simak, saya tolong simak. Surah apa ni? Surah Al-Mulk. Wah, sudah bagus. Surah Al-Mulk kata saya. Tuan-tuan. Saya pun bagi macam-macam lah macam kita saya dengar kata sekali dia macam tak bunyi apa bunyi padang pasiru tuan-tuan kan la ilaha illallah kata lupa dia tuan-tuan tajwid tak betul bandar apa tentang belakang dia kapal tak boleh dosa pula kata kita tuan-tuan belum pandai baca Quran tuan belajar baca Quran wajib tuan belajar baca Quran tak ada kata ada masa kata pasal saya dah umur gini Allah faham tak ada kita tuan-tuan sampai kita meninggal dunia kita tak bagi kita masa belajar Al-Quran. Ada masa ni bukan tak nak belajar, nanti belajar umur apa nanti malu lah ustaz. Jadi macam piramid tu cikgu murni tu nanti kata dia. Tuan-tuan. Nanti kena tegur kena malu. Tuan-tuan kan kalau tuan-tuan belajar apa ramai malu tak perlu kena tegur. Tuan-tuan belajar lah sama surat. Sekarang punya ramai tu tuan-tuan usah ustaz mengajar. Tuan-tuan pergi cari. Tuan-tuan tak tahu mana tuan-tuan tanya saya. Kawan-kawan saya ramai ni gambar dia ketahui yang semua tuan-tuan mengajar Quran rumah-rumah. Tuan-tuan. Tuan-tuan, ini penting kita belajar baca Al-Quran. Itu penting. Ini tuan-tuan kata tadi yang pertama kata apa ni? Anak-anak yang soleh. Siapa anak-anak kita? Tuan-tuan. Yang kedua apa tuan-tuan? Sedekah jariah. Sedekah jariah masih sedekah yang berjalan. Tuan-tuan, ramai orang ini. Dia sedar macam seolah-olah. Dia perlu buat duit tu. Dia tolong masjid ni, tolong surau ni, tolong NGO, tolong madrasah, tolong sekolah tapi. Dia nampak macam dia keluar duit dia tolong orang tu. Betul lah tuan-tuan. Tapi sebenarnya dia tak nampak yang kita keluar pasal hari ni, kita keluar duit, kita tolong diri kita. Kita infak itu untuk kita. Infak tentang keluarkan duit itu untuk kita. Sebab apa yang kita infak ni tuan-tuan yang jadi hak milik kita kekal. Yang kita ada sekarang kita dekat dunia ni dipanggil harta sekelip mata dalam hak kita. Kita tutup mata sekelip mata ke kita. Kita meninggal dunia sekelip mata. Bukan kita punya. Semua bukan kita. Tapi apa yang kita punya? Yang kita infak kan tuan-tuan? Masa kita hidup ni yang kita infak, Allah balas ganda-ganda lebih baik, itu kita punya nanti. Itu kata sedekah jariah, sedekah yang berjalan. Tuan-tuan. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Itu kata tuan-tuan, tuan-tuan ada ilmu sikit tentang kongsi. Sekarang tak susah. Tak ada WhatsApp, tak ada Facebook, daripada tak apa. Ada WhatsApp pun orang kata merepek kan ni. Kata tu lepas tu dia buat yang anda dah baca WhatsApp ini. Sekiranya forward kepada 20 orang. Oh tak kata tuan-tuan kalau tidak anda kena malam. Orang kita percaya tuan-tuan 20 orang berlembu pun dia tak tuan-tuan. Tuan-tuan. Apa
Oh, dah pelik-pelik gitu. Tak baik dah kita buat apa. Tuan-tuan tu kata bab satu hari, satu hadis. Itu apa? Tuan-tuan boleh kat WhatsApp. Itu lebih baik. Itu tuan-tuan. Jadi kita tengah kata tiga perkara ni. Kita siap. Sebab apa tuan-tuan? Kita ni hidup kat dunia, kita tak tahu bila kita meninggal. Yang kita tak tahu bila kita meninggal. Kita meninggal mungkin esok, mungkin mana pun kita tak tahu. Tapi yang nak teruskan ni tiga tadi tu yang nak teruskan. Kita dah tak ada apa dah tuan-tuan. Dia tak ada apa dah tuan-tuan. Lepas tu kata tuan-tuan hari ni, itu yang penting. Tak kita tuan-tuan. Dengan kita hari ni, kita boleh confirm kata tuan-tuan hari ni kita ni betul-betul. Tuan-tuan, iman kita betul, orang pun kita betul. Dan kadang kita ni pun tuan-tuan cakap mulutnya. Tuan-tuan, kita apa syahadah kan? Syahadah la ilaha illallah wa syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Kita boleh syahadah, yang kata ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu pesuruhnya. Tuan-tuan. Tapi kerana itu ulama kata ramai orang ni, dia cakap je, cakap tak suka fikir. Kenapa pula? La ilaha illallah ni tuan-tuan. Kita biasa kita tahu terjemah dia kan itu asal Allah. Tuan-tuan kalau mengaji bahasa Arab, la ilaha la di dalam alif ni kan, la depan. La alif ni. Dia dipanggil la nafijiz. Kalau mengaji bahasa Arab panggil la nafijiz. Maksudnya dia menafikan segala jenis. Bukan la nafijiz, sulit tuan-tuan. Bukan. La nafijiz dia menafikan semua jenis. Maknanya tiada terjemah yang benar. Tiada suatu jenis Tuhan pun kecuali Allah. Maknanya kita hari ini banyak buat syirik-syirik tersembunyi. Syirik tersembunyi yang banyak kita buat hari ini tuan-tuan. Ya? Ini syirik tersembunyi. Banyak kita buat. Kita tak tahu kita kata memang Allah dan segala Allah. Tapi kalau tak kita terdesak. Kadang-kadang kita bertuhankan duit dengan manusia. Bertuhankan nafsu. Manusia yang tuan-tuan. Itu kita kata banyak syirik-syirik tersembunyi yang kita buat. Dari kata lagi ni, ya? La ilah Nabi Muhammad SAW masa jadi Nabi apa? Baginda berdakwah kita kata. Kita diutus jadi Rasul. Lagi ni Nabi Muhammad SAW dia beza macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kita tahu kisah dia pecah ke pahala. Nah, pecah pahala rumah tu. Lepas tu letak yang paling besar. Lepas tu letak kapal tu yang paling besar. Orang tanya, baik, ni apa siapa buat ni? Mereka tanya yang paling besar. Lepas tu kapal dia. Kan? Cakap, eh, faharulah dan dia tu kan boleh cakap. Aku senang dengan kata itu kan. Lebih baik kita kau lagi senang. Kata dia, eh, faharulah dia cakap. Dia orang pun tahu dia tak boleh cakap. Kau sembah dia buat apa? Itu cara Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW, tuan, masa tu dekat berkat dalam Kaabah ada lebih kurang 360 berhala. Dalam Kaabah, tuan, 360 berhala. Satu hari satu, dia orang sembah. Jahiliyah. Lepas tu Tuhan macam-macam, nak makan jumpa ni, nak turun jumpa ni, nak sihat jumpa ni, macam-macam Tuhan. Tuan-tuan dia. Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan, dia tak pecahkan apa berhala-berhala dalam Kaabah tu. Dia 360. Tapi apa yang Nabi Muhammad SAW buat? Nabi Muhammad SAW buat, dia pecahkan berhala-berhala dalam hati manusia. Syirik-syirik dalam hati manusia. Jadi kita dekat hari ni pun macam itulah tuan-tuan. Kita tak ada menunjuk-nunjuk topik ke bahala, kita tak ada tuan-tuan. Tapi bahala-bahala kecil yang ada dalam hati kita, ini yang kita kena pecahkan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, hari tuan-tuan hari ni sama-sama tuan-tuan. Jadi kita ikut sunnah Nabi. Itu yang penting tuan-tuan. Ikut sunnah Nabi, cintakan Nabi Muhammad SAW. Buat amalan tuan-tuan. Dan jangan lupa kita buat amalan. Siapkan tiga hari tuan-tuan tadi. Tiga saluran ni yang tidak akan terputus. Siapkan ini dulu, tuan-tuan. Jadi insyaAllah kita sedia itulah sembang-sembang kita, tuan-tuan. Pada malam ni, tuan-tuan. Jadi, apa baca tentang Allah yang buruk tentang ibadah dalam masa ini. Saya juga tuan-tuan itu apa itu wakil daripada Mahat Al-Quran di Musina, tuan-tuan. Pada saat kami itu di Perana. Satu, lima, satu, satu, dua, tiga, 4 0 7 0 1 1 5 1 1 1 1 5 1 1 2 3 4 0 7. InsyaAllah ya, saya Ustaz Isa Al-Abih. Kita daripada tahun yang jadis dan juga jauhi insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan, saya kira itulah sebab kita baca doa sikit. Alhamdulillah sampai jadi salam. Allahumma zinna ilman nafi, Allahumma zinna amal suhya, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma ja'alna salihin syahidin, Allahumma rakahna fi din. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar doa kami. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar doa kami. Ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang baik. Ya Allah, janganlah ya Allah disebabkan kami, ya Allah, kau azab ibu bapa kami. Kami bukanlah anak yang soleh, ya Allah. Kami selalu tinggal ke semua. Ya Allah, kami selalu melewati.
lewat kasih bayang, ya Allah, ya Allah kami selalu meninggalkan hal-hal agama, mendahulukan hal-hal dunia. Ya Allah kami selalu, ya Allah, membuat khianat. Kami selalu, ya Allah, menyakiti hati orang lain. Ya Allah, sebelum begitu, ya Allah, selamatkanlah ibu bapa kami. Janganlah kau seksa mereka, ya Allah. Golongkanlah mereka dalam golongan-golongan orang yang berharapanku, ya Allah. Ya Allah, golongkan kami dalam golongan orang yang berharapanku, ya Allah. Ya Allah, semua yang kau yang memegang hati-hati manusia. Ya Allah, ubahkanlah kami menjadi anak-anak yang soleh. Ubahkanlah hati kami, ya Allah, menjadi orang yang baik. Ya Allah, ada antara kami ini yang sakit, ya Allah, kesembuhkanlah. Ada antara kami ini, ya Allah, yang berhajat, tentukanlah. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah, anak-anak kami sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah, anak-anak kami anak-anak yang soleh, yang boleh menyambung pahala-pahala untuk kami, ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami sebagai jembatan kami ke syurga, ya Allah. Ya Allah, seterusnya sedekah-sedekah jariah kami, infak-infak kami, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah infak kami sebagai saham akhirat kami, ya Allah. Seterusnya, ya Allah, segala ilmu-ilmu yang bermanfaat, segala nasihat-nasihat yang kami beri, ya Allah, kepada manusia, jadikanlah ini, ya Allah, sebagai saham akhirat kami juga, ya Allah. Ya Allah, pastikan yang terus mengalir walaupun sebab kami meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, barakallahu fi sayyidina amma yasifun, wa salam ala mursalin wal hamd. InsyaAllah, tuan-tuan, 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 tuan-tuan,